Guys, selamat datang kembali di channel MZR Gaming bersama gue Sumat. Dan video kali ini kita akan kembali membuat konten FIFA Mobile, Pak. Dan di sini gue akan buat konten review player, ya, di mana gue akan review dua pemain, di mana di sini gue kemarin sudah exchange, Pak, sudah tukar. Kalian sih sudah tahu, Pak, kalau kalian lihat thumbnail dan juga judulnya, kita akan review si James Tavernier dan juga Carlos Gil Pareja, Pak, ya, di mana kemarin gue berhasil nukarin mereka berdua dengan real coin-nya enggak terlalu susah sih sebenarnya, Pak. Ya, walaupun koin gue sebenarnya kemarin tuh 41 dan sekarang sisa 39 karena gue beli pemain-pemain dari MLS itu yang gue enggak punya itu dari Totes saja, Pak. Ya. Sisanya gue punya yang 80 juga enggak ada gue, jadi ya udah gue terpaksa beli. Dan ya apa-apa, koin kita juga enggak terlalu habis banyak banget sih. Dan ya langsung aja gue akan review dua pemain ini, Pak, ya. Kita langsung aja, Pak, ya, daripada nanggung-nanggung, kita langsung aja dulu si James Tavernier ya dulu. Dan ini tadi Liga Scotland, Pak, ya. Oke. Liga, bukan Scotland sih, Liga apa nih, ya? Rangers kalau enggak salah tuh dari tim Scotland dah. Dan dari Chris Premiership, oke. Okay. Soalnya di sini 104 pace, 90 shooting, 99 passing, 106 agility. Dia defense sama attack-nya bagus, Pak, ya. Jadi ya main bagus apa? Attack-nya kenapa gue bilang bagus? Karena di sini pace-nya dia kencang dan shooting-nya dia bagus, Pak, ya. Dan sini buat detail stats-nya cukup bagus. Dia itu nge-boost acceleration-nya di boost, vision-nya di boost, umpan silangnya di boost, reaction-nya di boost, sama tackle seluncurnya juga di boost. Untuk stats lainnya sih enggak jelek-jelek banget, Pak, ya. Kayak lengkungan itu 100, lengkungan, dribbling, kelincahan, kesimpangan itu udah 100 semua. Oke, kecepatan sprint juga udah 100 semua. Dan ya, statsnya ini rata cuy, ya. Ya, hampir 90 semua, Pak, ya. Kecuali penyelesaian doang yang 86. Mungkin kalau gue upgrade dia. Oke, karena di sini skill boost dia masih level 3, ya, maklum lah stats dia nggak terlalu banyak di boost, Pak, ya. Karena gue juga nggak tahu mau pakai dia lama apa enggak, Pak, ya. Oke, di sini buat karakteristiknya, dia punya 4 special trait, yaitu keterampilan, kepemimpinan, pengumpan silang dini, pengambilan tembakan jauh sama pengumpan jauh dengan work rate high medium dan tinggi 5.11, oke. Okay? Jadi langsung aja gue bakalan coba, ya. Oke, okay? Bersama si Charles Gill dengan trik gocekan 3 skill move dan juga 35, yaitu kaki kanan dia adalah kaki terkuat dia. Oke, okay? Langsung aja stats yang kedua dari Charles Gill. Sini si Pareja di sini skill boost dia serangan balik gue udah nggak gue yang upgrade sih sebenarnya. Skill boostnya ini udah level 8, Pak, ya. Oke, jadi sini statsnya cukup bagus, Pak. 92 pace, 101 shooting, 103 passing, 106 agility dan juga 72 physical. Ya lumayan lah buat seorang cam lah menurut gue. Oke, kelincahan, lengkungan, penyelesaian sama umpan jauh dia 100 semua. Untuk daya tembak juga 100, 106 pemosisian dan juga 100 volley, 108 kontrol bola, 101 reaction dan juga 103 balance, oke, okay? Dengan 92 sprint speed. Dia kurangnya di sprint speed aja, tapi kalau buat kelincahan, lengkungan dia cukup bagus, oke, okay? Dia punya 2 special trait, yaitu pengambilan tembakan jauh sama playmaker dengan work rate high medium, sama juga kayak si Tavernier, ya, high medium dengan tinggi 5.7, oke, okay? Dia kaki terkuatnya adalah kaki kiri dengan forcer skill book. Nggak bisa dijual, ya. Ini kedua card yang nggak bisa dijual, ya. Ini dari exchange, Pak. Oke, jadi langsung aja gue bakalan main, ya, di Rivals pakai kedua card ini. Apakah worth it buat kalian exchange, ya, kalau misalnya kalian lihat gameplay dari gue? Langsung aja, oke. Tapi sebelum kalian lanjut ke videonya, sebelum kalian lanjut ke gameplay, gue bakalan rekomendasiin toko FIFA Mobile, ya, buat kalian yang mau top up. Langsung aja top up di FMI Play Store, Pak, ya, karena di sana tempatnya murah, trusted dan terpercaya cuy, ya. Oke, pastinya kalian, kalau kalian tahu FMIP siapa, pasti kalian udah gak asing lagi, Pak, ya. Oke, langsung aja top up di sana. Selain FIFA Point ada juga Star Pass dan juga item-item lainnya di FIFA Mobile, Pak, ya. Oke, langsung aja top up di sana. List harga udah gue kasih di sini. Nah, itu bisa kalian lihat list harganya. Dan jangan lupa pakai kode promo khusus buat viewers MZR yang top up di sana, pakai kode promo MZR01, Pak, ya. Karena di sana kalian akan mendapatkan potongan sebesar 20.000 setiap 12.000 FIFA point yang kalian beli atau item-item lainnya, Pak, ya. Oke, langsung aja top up di sana. Aman, 100% murah, terpercaya. Oke, langsung aja kita akan pergi ke gameplay, oke. One eternity later. Nah, kick off kali ini, ya, dimana gue pakai formasi yang seperti biasa 4-3-3 attack karena gue ini pakai si Charles Gill sebagai cam, ya. Oke, sebagai cam yang memang posisinya cam. Oke, Tavernier kali ini, Jorginho, nice bawah, nice pass, oke. Cristiano Ronaldo kasih bola ke Coqueret, oke. Charles Gill, ini kenapa Charles Gill di ini cuy, ya. Oke,
Oke, ini buat skill move-nya oke lah, buat dribbling masuk ke dribbling keseimbangan itu oke lah menurut gue pak ya, si Charles Gill ini pak ya. Oke, jadi langsung aja kali ini Dante, nice, anjir pelanggaran cok, gila loh wasitnya banget cuy, ini pagi-pagi pak jangan bikin emosi lah. Oke, langsung aja, semoga kita menang ya di match kali ini pak ya, semoga kita menang dan ya semoga aja ada salah satu pemain tuh bisa nyetak gol sih. Oke. Sebio ini bahaya banget sih ini. Oh, Charles Gill good defense. Aduh, kerebut lagi, cuk. Ini masalah ya seperti biasa lah. Kalian tahu lah sendiri lah. Oke, kalau main FIFA kan masalah server terus, bos ya. Server terus, oke. Oke, nice bawah. Astaga. Passing-nya lo. Ya, lawannya Ruben Dias sih. Cuma oke, nice. Tapi niat defense-nya bagus banget. Ay. Oke. Ini salah satu card yang mungkin kalau kalian enggak bisa beli Arnold ini salah satu opsi yang remake. Kalian yang bisa beli Arnold kali ini langsung aja 1-0. Kalian yang Kokweret, oke. Saya berhasil seperti ini, oke, nice. Nice one, Kokweret, come on, 1-0. Kita berhasil unggul ya atas musuh kita di menit berapa ini kita nyetak gol? Di menit 28 cuy. Oke, come on, di menit 28 kita berhasil nyetak gol ya. Lewat gol dari si, siapa nama? Ice, jir. Lo pakai gitu anjing. Oke, maksudnya Seedorf, nice, oke okay. Ini Seedorfnya lembek banget anjing. Biasanya kalau Seedorf kayak gitu di body gitu kuat loh. Tapi tumel loh Seedorf hari ini. Apa namanya Seedorf, Seedorfnya dia tumen loyo apa ya. Itu glitch bahaya banget sih. Aduh lenses terus. Anjir. Ini cuy ya, ini skill move yang apa namanya, skill move yang paling ngeselin pak ya. Lenses dan back gue gak bisa ngapa-ngapain pak. Pelanggap longo doang cuy ya. Memang kayak gitu memang ya. Oke okay. Apa-apa langsung aja, yang penting kita masih bisa nyamain kedudukan lah. Yang penting nggak kalah maksudnya cuy ya. Oke, okay, Tavinier, hit. Nice one, oke okay, good passing Tavinier, oke okay. Anjir, lawan Ruben Dias anjing. Lawan tuh Ruben Dias cu, bukan kaleng-kaleng itu back. Lawannya Ruben Dias, tai. Oke, okay. Trrr, aduh, parah banget lah, oke okay. Habis ya, bawa pertama kita masih imbang ya sama musuh kita. Ya nggak apa-apa lah. Daripada kita kalah cuy ya. Oke okay, jadi langsung aja kita kick off babak kedua. Oh dia yang kick off ya, lupa gue. Berarti gue yang tua rumah ya. Lupa juga gue ya. Oke okay. Perasaan gue gak pakai stadium kayak gini dah. Tapi iya masa. Ya lupa juga. Oh iya ya, gue sempet ngerti stadium deh. Lupa gue. Anjing bego banget. Oke okay. Anjing free kick cuy. Oke okay. Ini ya jeleknya FIFA Mobile nih. Kalau hampir tai. Hampir. Astaga. Goblok asu. Goblok. Goblok anjing. Itu salah passing anjing. Kenapa gue kasih bola ke Eusebio pak, sama dengan nyari bobolan lah. Tai bego banget cuk. Sumpah. Astaga. Aduh. Oke okay. Bawa lagi. Coba terlihat tuh. Ini kalau gue sampai kalah nih. Woi jangan dong. Jangan kalah lah gila. Ini kalau kalah nih gue dihujat tai. Oke okay. Kalau kalah nih gue dikatain noob pak. Astaga. Shit. Hei. Astaga. Oh, malu lah kalau kalah cuy. Masa seorang YouTuber kalah sih main anjir. Boleh lah, oke okay. Dan cuma kali ini sociologi apa lagi itu ya. Oke, okay, nice. Astaga, Odado, blok. Oke, okay. Kimi. Astaga, oke okay. Pem, nice, nice one. Astaga, ini gue kacau banget sih gameplay gue sih. Parah banget sih. Gila, kayak orang baru main FIFA cuy. Astaga. Oke, okay, atas lagi. Jangan. Oke, okay, nice. Nice one. Oke, okay, bawa yuk. Kasih bola ke Odado kali ini. Cristiano Odado. Jangan ganti dong, blok. Astaga, ini. Oi, Cristiano. Kuat. Nice, Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Oke, okay, let's go. Cristiano Ronaldo gila, akhirnya imbang cuy ya. Harusnya gue yang menang nih cuy ya. Cuma ya udahlah karena kesalahan Mendy pak. Mendy kan biasa kayak gitu pak ya. Lobet sedikit lah otaknya Mendy pak ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi langsung kita gas lagi ya. Semoga kita mampu comeback ya. Ini kalau misalnya comeback sih musuhnya auto gue ketawain sih. Gue pak emot ketawa gak sih? Jangan kita juga lah comeback. Bodoh banget pak. Kick off pak, astaga pakai kick off ini dah, kick offnya pakai ngecek dah sih ya, aduh, ini kalau kalah nih, astaga, jangan sampai dong, no, ah ya lah,
Skill move anjing lah gila. Oke. Oke, yuk masih ada yuk. 1 menit lagi. Eh Mandy, jangan itulah cuy ya. Kayak aduh lama banget jatuhnya sumpah. Dan Juma. Oke, cara skill. Oke. Oke. Bawa. No, habis. Astaga. Ah, gila kalah gue cuk, gila. Udahlah, biar ya untuk video review si Kharis Agil sama Tavinier kali ini. Kalau menurut gue ya lebih worth it itu si Tavinier sih, oke? Tapi kalau kalian yang butuh champ, Kharis Agil masih cocok untuk kalian, oke? Untuk head-to-head player sih, oke? Jadi ya, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue di @mzergaming, channel underscore. Sampai ketemu di konten berikutnya, bye-bye.